Okay geng, tempat yang kali ni punya kes agak jauh sedikit, dalam 10 km daripada balai lah. Jadi kami pun santai-santai je. Abang tu bagi tahu ular tu dekat depan rumah dia, dekat bawah pasu. Dia baru nak tutup, lepas tu dia nampak ada kelibat benda gerak-gerak kan. Jadi dia pun terkejut lah. Dia mula-mula dia ingatkan biawak. Lepas tu bila dia pastikan betul-betul, rupanya ular warna hitam besar katanya. Okey, jom jom kita gerak geng. Boleh dia turun dulu. Apa sekali aku tinggal dalam Triton lah, Pai. Sebab tadi kan alihkan baju. Aku rasa tak bila tadi. Dia ada, ada bunga teratai, bunga teratai tu nampak lawa tu. Oh, ini mak luar lah, lari lah. Ulur tu kena rumah tu kan. Jadi dia masuk dalam tu. Okey geng, ini ular selesing batu ya, ular selesing batu. Penulia, tak ada bisa. Pegang jadi tak ada bisa ni. Oh, jangan keluar. Pegang je. Kejap. Angkat dia. Eh, sama tangan tak ada ke? Ada. Ada. Tak sempat. Ini kedulia ni. Kisah korot. Dia macam kedua tikus. Ada beri kedua tikus. Kita ada beri kedua tikus. Thank you.
pula mana ni? Ini adik beradik jangan terikut. Geng-geng kat sini orang panggil lah dengan tikus, sebenarnya dia rosak kerbau, ok? Ini, tapi dia bukan ni. Ada beradik kan? Dia hitam ke? Dia ada beradik penting? Ada beradik dia. Ni ulang terung celah kau. Adik-adik jauh dia lah kiranya. Sepuluh-sepuluh jauh. Isis dia lah. Ha? Kau terus selang sepuluh sangat ya? Wih, saya ingat belakang yang dia ni. Waya. Ni keluar mana pula dia sak ni? Yang dia. Kan makan tak lah. Tak sekolah tu. Ni apa suruh Khalifah? Ha. Kan? Banyak simpang ni, simpang. Simpang empat. Depan? Mana waya ni sak tak ni? Banyak waya, waya rendah. Depan tu dua. Empat tu. Empat. Ada motor lalu ni. Dia bela ni tadi. Ya, dia lalu. Belum. Bukan. Nah, dia terbawa satu spesies. Yang biasa kalau kita Yang itu spesies ular pokok emas. Ular pokok emas. Lepas tu ular satu ular tahu burung. Sektori yang kita kita itu kan. Itu kalau orang sedap tengok macam kobra. Macam kobra yang tu. Tapi boleh tahu juga dari kepala dia kan. Dari kepala dia. Itu dia pun lagi tak macam. Itu tengok balik dia corak-corak dia. Jangan ni dia keluar di mana waktu dia keluar. Ada kawan je tu punya motor. Oh ni satin madu. Satin madu. Ah, satin. Oh, satin ni lebat, lebat. Ha, satin panggil ni. Satin lebat. Ya. Ha, iyalah. Ha. Tadi dia tu kita cepat jadi dua. Dia nak satin dia jual satin. Satin lebat. Ya. Lebat lah. Lebat. Ambil kunci motor lah. Motor. Dia pasal motor dia. Gitu lah.